aku. Adik tinggal. Allah. Adik gimana? Sepasang suami isteri berdepan detik-detik cemas apabila menyedari anak bongsu mereka tertinggal di hentian rehat dan rawat R&R Paguh Johor pada Sabtu lalu. Berusia video yang tular sejak Selasa pasangan tersebut pada awalnya dalam perjalanan pulang dari sebuah R&R sebelum menerima panggilan daripada salah seorang pekerja stesen minyak. Dalam rakaman video yang sama, mereka dilihat panik sejurus mendapat tahu bahawa anaknya itu tidak berada di dalam kereta bersama mereka. Ketika kejadian, salah seorang anaknya yang duduk di belakang dikatakan turut tidak menyedari situasi itu kerana sudah tidur. Mereka kemudiannya mengambil keputusan untuk berpatah balik ke susur keluar Yompeng Johor mengambil anak lelakinya itu. Difahamkan tiada sebarang insiden berlaku kerana selama 3 orang pekerja stesen minyak warga Bangladesh sanggup menemani anaknya di lokasi tersebut. Difahamkan salah seorang daripada warga Bangladesh itu yang telah membuat panggilan tersebut. Wanita itu turut menzahirkan rasa syukur dengan memberi ucapan penghargaan kepada semua pekerja yang telah menyelamatkan anaknya. Dalam masa yang sama, dia mengambil perkara itu daripada sudut positif dengan mengatakan bahawa tidak semua warga asing mempunyai sifat negatif. Walaupun perkara itu bukan kejadian mengejutkan, namun wanita itu tetap menyarankan agar para ibu bapa lain mengambil iktibar daripada kejadian tersebut. Adik tinggal. Allah. Adik gimana? Benak.